Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Fadil Wefendi di Kabar Sukorejo. Pemirsa, rombongan ziarah Muassis Nahdlatul Ulama, yakni pengurus wilayah Nahdlatul Ulama bagian Jawa Timur, pada saat ini mengunjungi makbarah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Agenda rutin ziarah yang diadakan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur dengan mengunjungi tokoh-tokoh yang berjuang dalam pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada kali ini, rombongan pengurus berziarah ke makbarah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Tujuan diadakan ziarah ini yaitu untuk napak tilas, mencontoh langkah-langkah perjuangan yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin dalam pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Setelah selesai pembacaan tahlil, rombongan PWNU Jawa Timur juga sowan dan silaturahmi kepada pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kyai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Agenda kegiatan untuk ziarah muassis pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, karena beliau almarhum Al-Arifillah Kiai As'ad Syamsul Arifin adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, maka makbarah beliau termasuk salah satu yang mendapatkan prioritas untuk dikunjungi, untuk diziarahi. Ini agenda setiap tahun. Tentu tujuan utamanya adalah kita tadabur, ya, kita napak tilas, kemudian juga ingin mencontoh, ingin meniru langkah-langkah perjuangan-perjuangan yang telah beliau lakukan ketika beliau-beliau ini memposisikan diri sebagai awal berdirinya Nahdlatul Ulama.